warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. InsyaAllah kita lanjutkan pengajian kitab Tauhid pada malamnya yang menyangkut tentang kewajiban untuk mengetahui nasab Rasulullah dan kewajiban untuk meyakini bahawa Rasulullah kelak di hari kiamat na kulam yang keju oleh Allah serta na syafaat yang kagu peristimewa ke Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi. Khatimatun. Nas'alullaha ta'ala husnahu. Yajibu 'ala asy-syakhsi ay al-dzakari wal unsa ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi ila adnana faqat amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu bila khilafin bal karrahahu malikun ilah. Khatimatun ini adalah suatu penutupan. Ketika truk berujung pembahasan ilmu tauhid. Karena ikut kabih kita baca tentang sifat yang wajib ba Allah, sifat yang mustahil ba Allah, sifat yang boleh ba Allah. Juga kali kita bahas tentang sifat yang wajib, yang mustahil dan yang boleh ba Rasulullah. Makanya pembahasan terakhir daripada fan tauhid. Yajibu 'ala syakhsi, wajib di atas seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ay ya'rifa nasabahu, untuk mengetahui, untuk mengenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jihad ayahnya Rasulullah dan daripada jihad ibunya Rasulullah. Ha, salah saboh kewajiban diaduh getanyo. Hanya termasuk kewajiban yang kadang-kadang hana tak sadari atau cik memang hana tak permenli, yaitu kewajiban untuk mengenal dan mengetahui nasab Nabi. Penasab Nabi ke dari pun iyah Nabi hingga cik-cik Nabi yang gaduh yang wajib untuk daturi tak kenal. Maka menyawurung hana geturi nasab nabinya sama dengan mentong mudosa. Tapi getanyo kadang-kadang hana peremun. Tak tergedi tak kena cek lam kampung. Nyo kadang-kadang rap 50% baik tak ken buruk tak zan. 50% hana geturi nasab nabi. Atau bahkan nyata buruk zan cik lebih. Rap 30% hana muso nasab Nabi, hana geturi ke nasab Rasulullah. Padahal mengetahui nasab Rasulullah merupakan sebuah kewajiban cik. Buh nasab dari pihak ayahanda Rasulullah ataupun ibunda Rasulullah. Kemudian ehna dulu. Ehna yang wajib taturi. Yang wajib taturinya ila adnana, hingga kakek Rasulullah yang bernama Adnan. Berarti Ehnan mantang wajib daturi. Adnannya kakek yang ke 20 sa. Nyetahetong ruhangan Abdullah yang ke 20 sa. Berarti daripun
nama Nabi, nan yah Nabi, nan cik Nabi yang kepon, kedua kele keput, hingga yang kedua puluh kele, bak adenan, wajib untuk tak turi. Dan hana mungkin tak pungkiri kan, tanya cik hana, tak tuso yang 20 dro yang tuso. Ya. Jadi atas kalam kitabnya, urung yang hana turi ke nasab Nabi truh bak nomor 20 nya bak adenan mantong hana melakukan kewajiban dosa kira. Ya, maka ia tekun buno nya termasuk kewajiban yang gedanya hana sadar adakala hana ada peremun. Amma ba'dahu adapun barang setelahnya adenan. Fala yajibu ma'rifatuhu bila khilafin. Maka tiada wajib untuk diketahui dengan tanpa khilaf sama sekali. Ha, kan tanya sering talengo, bahkan dalam ceramah-ceramah naurung yang hafai terus bak Nabi Adam gitu kan. Naurung yang mampu yang sanggup gahafai nasab Nabi daripun Abdullah hingga terus bak Nabi Ibrahim. Karena pasti Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan tu ujung-ujungnya bak Nabi Nuh, bak Nabi Adam alaihi salam. Jadi naurung yang gahafai nasab Nabi daripun Abdullah hingga terus bak Nabi Ismail Ibrahim. Nah yang gahafai hingga terus bak Nabi Nuh alaihi salam. Nah yang gahafai hingga terus bak Nabi Adam alaihi salam. Tapi yang kena ken di sana, yang wajib untuk taturi hanya adenan yang ke-20 sa menyuruh Abdullah tegedihan tetong cik-cik mentang yang ke-20. Bal karrahahu malikun, bahkan mengetahui nasab Nabi setelah adenan hukumnya makruh menurut Imam Malik. Daturi nasab Nabi di atas adenan hingga terus bak Nabi Ismail yang hukum ji makruh. Nyo makiban maksud makruh. Maksud makruh kon tayakini bahawa Nabi Muhammad nya merupakan keturunan Nabi Ismail. Munyo tayakini Nabi Muhammad termasuk lam keturunan Nabi Ismail, nyo ka butoi hanam makruh. Tapi tahafai so cik Nabi antara Adnan dengan Ismail, nyo yang makruh. Atau tak ketahui so nasab Nabi antara Ibrahim dengan Nabi Nuh, nyo yang jut ke makruh. Munyo tayakin laganya. Pakot makruh nunggu. Karena ahli sejarah yang gepe pasti nasab Nabi hanya Adnan mantong. Ehnan pasti kuat riwayat ni. Kuat sanad ni. Jadi hana khilafiyah para ulama perakat data ji kuat. Dan pastinya adalah nasab Nabi. Tapi yang di atas Adnan hingga tu Nabi Ismail hanya hana pasti data hana kuat. Ketika data hana kuat, maka tak tepu tak yakin laganya hukum jih makruh ke nimum Malik. Pakon makruh nunggu dikhawatirkan ruh tanisbah Nabi kepada yang kon cik dera agaknya. Cik kata ah, tak tepu nan cik Nabi tak yakin. Tepu mantong hana apa kadang. Tepu mantong yang mutulis bab kitab. Tapi tak yakin. Tak yakin so cik Nabi leh adenan. Leh adenan salam, leh nyan salam hingga tu bak Nabi Ismail, ibaruh Nabi Ismail nya hukum ji makruh. Bukan makruh karena data ji hana kuat. Ketika data hana kuat, maka dikhawatirkan roh menisbah Nabi bak kon cik dro koknya. Kalau menisbah ke gob. Sementara Rasulullah wajib koknya dari sulbi yang suci. Bandung cik-cik Nabi hingga Nabi Adam, bandung urung yang suci, urung yang soleh. Maka ketika data hana kuat, tiba-tiba tanisbah tu Nabi ke urung nyan, mungkin nyan kon urung yang terjaga, kon urung yang soleh. Sehingga kun Imam Malik makruh tadepu hal semacamnya. Berarti menyakinkan depu sip adenan mendong. Maka menyebutkan kesimpulannya tanya. Untuk meyakini
Cid mesti yakin bahawa Nabi Muhammad dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Nanti berujung dalam Nabi Nuh hingga Nabi Adam gede. Tapi untuk nasab di antara Adnan dengan Ismail dan antara Ibrahim dengan Nuh dan antara Nuh dengan Adam hanya makruh menyokan Imam Malik atau ken orang lain hanya wajib tepu mandang. Ti tepu mubah. Yang wajib dah cik nengku, yang wajib dari pun Abdullah hingga terus ba Adnan. Yang wajib untuk dah turi menyo hanya turi dosa mandang. Yang pertama fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jihad ayahnya, maka bermula dianya nasab itu yang pule sayyiduna panghule getanyo Muhammad yang pun nabi le. Di atuh nabi iyah nabi adalah Abdullah. Ya Abdullah, adapun cik nabi yang pertama adalah Abdul Muttalib. Nan perakan lakab cik nah. Menyonan asli Abdul Muttalib adalah Amir. Panggilan yang masyhur Abdul Muttalib. Nan asli katnya Amir. Tapi untuk nama aslinya Jid Hanaturi. Yang penting kata pun bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib na Hashim. Hashim juga nama yang masyhur. Nan asli Hashim, na yang pegah Amru, na yang pegah Umar. Panggilan yang masyhur Hashim. Nan asli gaknya na yang ken Amru, na yang ken Umar. Kemudian Hashimnya anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Abdul Manaf nan asli gaknya Mughirah. Jadi kibar tiga tu dah ulang yang pun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Padumbah kan? Baru limang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang keenam taruku. Yang keenam bin Qusay. Qusay ya. Berarti Abdul Manaf anak Qusay. Dengan utumah maka fatah Qusay. Nan asli Qusay na yang ken Zaid na yang ken Yazid. Ini nama asli. Panggilan masyhur Qusay. Adapun nama asli na yang pegah Zaid na yang pegah Yazid. Kemudian Qusay nyo anak Kilab. Qusay anak Kilab. Kemudian nan asli Kilab adalah Hakim. Nan asli Kilab adalah Hakim. Kemudian nyo bacut tentang cik nabi yang bernama Kilab. Nah, yang pegah bahawa arti Kilabnya kadang kurang sopan. Arti Kilab adalah anjing. Anjing. Maka na di antara cik nabi yang gehoi dengan sebutan Kilab anjing. Pokok dikarenakan Kilabnya salah cedera urung yang kaya yang goknya le pedakan le ase. Kemudian goknya ge pedakan ge pempen ase nyan dengan tujuan agar ase tersebut baik itamong dalam kota Mekah. Jadi intinya untuk baik roh me berukdan mentang. Pakon gohoi Kilab. Gohoi Kilab ke goknya karena goknya urung yang ge kawai ase untuk baik tamong dalam kota Mekah. Baik tampi kota Mekah dengan asalnya, maka gekawai gepogok cerah legoknya, gekawai asal untuk di luar kota Mekah. Nan asli goknya Hakim. Ya, tapi memang tu tak kena kencit Kilab, hanya baik tak ingat ke maknanya. Baik tak ikut ke maknanya yang pegah bahawa makna Kilabnya adalah anjing. Karena kurang sopan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kilapnya anak murah. Anak murah. Ha, murah. Kemudian murahnya anak Ka'ab. Ka'abnya anak Lu'ay. Lu'aynya anak Ghalib. Ya, tak ulang lah dia. Jadi ingat baca. Muhammad anak Abdullah. Anak Abdul Muttalib. Anak Hashim. Anak Qusay. Anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Qusay. Qusay anak Kilab. Kilab anak Murrah. Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihrin. Dengan kisrah maka sukun. Ghalib anak Fihrin. Fihrin anak Malik. Malik anak Nadhar. Nadhar anak Kinanah. Kinanah anak Quzaimah. Quzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudhar. Mudhar anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Ehnyan wajib tak duri. Nah, punya kamu badaya mungkin belah belasa kagih pahafai tentang nasab Nabi. Anak mit belah belasa yang cik kagih pahafai nasab Nabi. Karena kewajiban kon kon perkara-perkara sunat. Han ei dafai dengku 20 saro panjang. Pani ha ei. Metingkat pemain bola mantang ngangon nomor punggung ada pe. Nyalah. Apalagi nya karap Piala Dunia. Nyan skuad Portugal dungto ada pe kan. So keeper, so back, so full back muso mandum. Padahal jumlah 26 dro ke lebih ramai. Nya 20 sahana mungkin han ei tak taingan. Yang Portugal tok tu tambah Argentina lah kalau lebih lelam. Nya tak pegah alasan haid tahafai karena le nyo kon sabuh alasan. Karena angka 20 sa nama urung nyo nyo kon hal yang le. Entah ulang tiga tu. Yang pun Muhammad. Pakai nomor mantang lah jadi lebih mudah. Tu bin tak ingat kero. Yang pun Muhammad. Kedua Abdullah. Yang kelai Abdul Muttalib. Yang keempat Hashim. Kelimang Abdul Manaf. Yang keenam Qusay. Yang ketujuh Kilab. Yang kelapan Murrah. Yang ketikurung Ka'ab. Yang ketipuluh Lu'ay. Yang kesiblah Ghalib. Yang kedua belah Fihrin. Yang kelebelah Malik. Yang keempat belah Kinanah. Ya, yang kelimang belah Quzaimah. Yang keenam belah Mudrikah. Yang keenam belah Ilyas. Yang ketujuh belah Mudhar. Yang kelapan belah Nizar. Yang ketikurum belah Adnan. Yang kedua Ma'ad. Yang kedua puluh Adnan. Mana tinggal? Tiga tu lah. Nombor mulang lah. Oh dua agam ke lah. Takkan kata. Yang pun Muhammad. Yang kedua Abdullah. Yang kelai Abdul Muttalib. Yang keempat Hashim. Kelimang Abdul Manaf. Yang keenam Qusay. Tujuh Kilab. Kelapan Murrah. Ketikurung Ka'ab. Ketipuluh Lu'ay. Ketiblah Ghalib. Kedua belah Fihrin. Kelebelah Malik. Kepebelah Nadhar. Kelimanglah Kinanah. Kenamlah Quzaimah. Tujuhlah Mudrikah. Lapanlah Ilyas. Sekurunglah Mudhar. Dua puluh Nizar. Dua puluh Sa Ma'ad. 42 Adnan. Pokok dua-dua kanaruh ngongon nah ngongon Nabi. Nyo Nabi roh 22 roh mandum. Nyo Nabi hanaruh le 20 sadro. Munya hanasiyah cik-cik mentong 20. Hanya wajib untuk tak daturi. Nanti punya kadang kurang tingat tak ketik mentong tak kirim bak grup engko. Jek tahu ulang-ulang ke roh kadang. Ya.
bahkan kau nak yang pegat ke lagu kan, lagu-lagu minta anak imin nak pegat ke lagu nasyid mana. Kemudian Ilyasnya bunuh di antara cik Nabi Nasidro yang bernama Ilyas. Bak Ilyasnya nasabah kejadian unik. Di masa hudib gopnyan wakana yusma'u fi salbihi talbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufah fil haji. Nasabah kejadian unik yang na Bak Ilyas ketika hudib gopnyan, yaitu didengarkan daripada sulbinya Ilyas akan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, talbiyah yang telah ma'ruf pada orang-orang yang berhaji. Nyo hal yang unik termasuk kelebihan Rasulullah. Wati mantang lam sulbi Ilyas ka mutalbiyah Rasulullah. Kiban talbiyah labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nyan katelengo lam sulbi Ilyas. Suara apa? Suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi talbiyah Nabi katelengo kana dalam lam sulbi Ilyas. Nabi gahlamna, bahkan cik Nabi yang kelima gahlamna cik. Nabi mantang lam sulbi cik Ilyas. Tapi katelengo suara talbiyah gaknya. Nya termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah yang hana bak gitanyo. Kemudian cik Nabi yang ke-20 sabuno yang bernama Adnan, wakana fi zamani Musa alaihi salam ala sahih. Berdasarkan pendapat yang kuat, kakek Nabi Adnan hidup di masa Nabi Musa alaihi salam, dan telah ijma' oleh para ulama di atas bahawa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sahaja ternasab ianya Rasulullah kepada Adnan. Walaysa fima ba'da Adnan ila Adam alaihi salatu wasalam tariqun sahihun fima yungqalu. Yang ijma' ulama tentang sosok cik Nabi yang hanya Adnan, berarti Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay hingga Adnan, yang ulama ijma' yang cik memang cik Nabi hana karu mutiro, berarti hana yang kun fihrin kon cik Nabi, hana yang kun mudrikah kon cik Nabi, hana yang kun Ilyas kon cik Nabi. Dari Abdul Muttalib hingga Adnan, ijma' ulama nyo kajelas cik Nabi. Di fix fixikan kan 100% kajelas nyo adalah cik Nabi. Adapun di atuhnya hingga Nabi Ismail, nanti melengkau dari Nabi Ibrahim hingga bab Nabi Nuh, nyo na khilafiyah di antara para ulama, dan hana jalur yang sahih bandum lemah-lemah. Makanya kan Imam Malik dikarenakan data ji hana kuat lemah, maka maka makruh untuk taturi dengan alasan ba'ruh me bangsa Rasulullah ba'kon cidro katanya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahuwa sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Itu Zuhrah bin Kilab. Jadi antara iyah Nabi dengan mak Nabi nya sabah cik merumpok bak Kilab. Jadi Kilab tu na anak gaknya. Kilab na anak yang na anak Tiro bernama Zuhrah. Tu na cik anak Kilab bernama Qusay. Tu Qusay na anak Zuhrah pun na anak. Keturunan Qusay dengan keturunan Zuhrah untuk menikah kan. Jadi kiban pun Kilab na anak bernama Zuhrah, na anak bernama Qusay. Itu Qusay na anak bernama Abdul Manaf, na bernama Hashim, na bernama Abdul Muttalib. Itu na alam anak bernama Abdullah. Kemudian Zuhrah na anak bernama Abdul Manaf, na yang bernama
Wahab. Itu Wahab nama bernama Aminah. Maka menikahlah Aminah dengan Abdullah. Berarti keturunan antara Aminah dengan Abdullah bandua keturunan Kilab. So Kilab guna nama asli gaknya Hakim. Nah, nama asli Kilab Hakim. Fatajtami'u Aminatu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Maka bertemulah nasab Siti Aminah dengan Abdullah pada kakek yang bernama Kilab. Wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sufahil jahiliyah wa lam yalidhu illa nikahun ka nikahil Islam min waladi Adam ila an waladahu sallallahu alaihi wasallam abuhu wa ummuhu. Dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disucikan daripada segala tingkah laku buruk jahiliyah. Jadi bandung cik-cik nabinya hana yang ruh lambut buruk jahiliyah. Hana yang mezina-mezina hana. Hana yang semah-semah berhala. Hana yang galak jib tua hana. Daripun Abdul Muttalib hingga Adnan kedih hingga Nabi Adam, hana cik nabi yang melakukan siput buruk daripada urang jahiliyah, yang temah berhala hana, yang jib-jib khamar hana, yang muzina lebih-lebih hana lem. Bandung urang yang terjaga, terpelihara mandum. Toh dali dungku. Dan tidak dilahirkan akan nabi kecuali oleh pernikahan seperti pernikahan dalam Islam mulai daripada Nabi Adam hingga ayah ibunya Aminah dan Abdullah. Daripun Nabi Adam dengan Siti Hawa hingga terus tu bak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hingga terus bak Aminah dengan Abdullah. Bandum cik-cik nabi, yah ngon mak nabi, nek ngon cik nabi hingga Nabi Adam gede bandum lewat proses pernikahan. Hana yang muzina hana. Dan pernikahan sama lagi dalam masa Islam juga na tu na maharji na saksi. Dan telah menuntut dalil oleh sebahagian mereka ulama dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doh dalil bahawa nasab nabi daripun hingga Nabi Adam kedih bandum urang suci. Kon pelaku kejahatan, kon pelaku perbuatan maksiat, kon pelaku perbuatan kuto, dali itu, dali nah hadis nabi. Lam azal angqulu min aslabit tahirina ila arhamit tahirati. Senantiasa aku berpindah-pindah daripada sulbi laki-laki yang suci kepada rahim-rahim perempuan yang suci. Jadi Nabi nakkanlah sebuah hadis, senantiasa aku berpindah daripada sulbi laki-laki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Jadi buh bah pihak urinong, buh pihak uragam, bandum cik nek nabi, urang yang soleh solehah, yang suci-suci bandum, hana yang melabu-labu dengan bud jahiliyah. Kemudian poin yang kedua tentang perkara nabi di urang kiamat na kulam. Wa mimma yajibu aidan ay ya'lam ay yu'lama anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudan a'tahu Allah ta'ala iyyahu fil akhirah. Dan sebahagian daripada barang yang wajib untuk diyakini adalah bahwa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan ada suatu kolam yang diberikan akannya kolam untuk Rasulullah di akhirat. Tanya wajib yakin bahawa Nabi na kolam. Kenaikan kolam Nabi. Kolam Nabi yang wajib tayakin na. Baik takkan yang cuma asal kasidah tunggu panenan. Kepu Nabi kolam. Yang cuma asal kasidah. Yang cuma cerita urung zaman. Hana kon sekedar asal kasidahan.
kon sekedar atau syair. Yang kebit-kebit memang dalam hadis bahawa Rasulullah nak kulam. Tentang perakan pernyataan Rasul nak kulam, nyo jelas nak hadis. Maka wajib tak imani bahawa Rasulullah nak kulam kelak di hari kiamat. Lakin la yukaffaru man angkarahu wa inama yafsuku. Tetapi seseorang yang mengingkari adanya kolam bagi Rasulullah, ia tidak menjadi kafir. Ia hanya dihukumi orang yang fasik dan berdosa. Naureng hai patih Nabi nakulam. Apakah kafir? Hana. Cuman berdosa, fasik katanya. Tapi menyuguh hana gepatih Nabi yang Nabi hanya baru kafir. Tapi menyah nak patih Nabi nak kulam nya sekedar dosa mentong. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Dan Allah pernah memberi wahyu kepada Nabiullah Isa alaihi salam akan bahawa sungguh bagi Muhammad itu ada suatu kolam yang luasnya lebih luas daripada Mekah kepada tempat terbit matahari. Yang tertarik garis dari Mekah, dari Kaabah, tarik you kedih belah timur, tempat terbit matahari. Dumna luah. Kan Mekah pas bak tengah-tengah dunia. Maka dari bak tengah-tengah dunia, tertarik si belah timur kedih, bak ujung dunia. Ehna luah je. Kan luah dat. Maka dumnan ke tengah luah kulam Nabi. Dumnan luah kulam Nabi ti setengah dunianya. Wa fihi aniyatun mislu adadi nujumis sama. Dan pada kolam tersebut terdapat bejana-bejana seperti jumlah bintang di langit. Kemudian kan luah mana kulam? Luah kulam. Lam kulamnya na pluk, na bejana, na cinu-cinu. Man betul Allah Alam. Kau ini napluk na cinu untuk tatumuk dia tanya. Jumlah pluk lam kulam Nabi lagi jumlah bintang di langit. Pada mana bintang di langit? Handa pun ya. Pukau je le tunggu. Menankuh le jumlah cinu adakala pluk lam kulam Nabi tengok. Dan juga pakai oleh umat untuk jib ikulam Nabi-nya. Walahu launun. Dan bagi air di kolam tersebut terdapat warna. Terdapat warna walahu launu kulli syarabil jannah wa ta'ami kulli samariha. Dan bagi air kolam tersebut terdapat warna tiap-tiap minuman di syurga dan terdapat rasa tiap-tiap buah-buahan di syurga. Lam syurga padum nale model buah-buahan. Maka segala rasa yang na bak buah-buahannya na rasa bak ikulam Nabi. Dan padum na le warna ilam syurga. Dumnyan ke jumlah warna i bak kulam Nabi. Berarti warna warni ikulam kon cuman bening tak. Ha, tiga tu ibad. Padum na le jumlah warna ilam syurga. Maka seluruh warna-warna ilam syurga na cik lam kulam Nabi. Dan padumna variasi rasa buah-buahan dalam syurga. Maka bandum rasa-rasa buah dalam syurganya juga akan terasa bai kulam Nabi. Hanya kelebihan yang gejuk oleh Allah ke Rasulullah. Nah, ini ke nak khilafiah di antara para ulama. Itu nak ke macam tu. Pat letaknya. Waktu lifa fi mahallihi. Dan diikhtilafkan orang pada tempatnya kolam. Nah, beda pendapat para ulama pat hidup kolamnya. Fa'indal jumhuri annahu qabla sirat. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa kolam tersebut terdapat sebelum sirat. Segahlam titi siratal mustaqim. Segahlam titi inan hidup kolam. Pakon ina hidup kulam nunggu pe alasan urungnya pegah kulam ina hidup. Li'annan nasa yakhrujuna min quburihim atasyan.
Karena bahwa sungguh manusia ketika mereka keluar dari kubur mereka, mereka dalam keadaan haus. Maka mereka pun berdingin-dingin dengan kolam tersebut dan meminum kolam tersebut bagi orang yang beruntung. Jadi alasan dipegah oleh jumhur ulama kolam yang segolam titi, karena wati manusia ban tibit dari kubur dalam keadaan haus. Orang yang beruntung, orang yang soleh, yang jumat jamaah, yang ikut sunnah Rasulullah, yang rajin baca selawat, maka untuk pegadah kehausan jeb ikulam Nabi merumpok rasa. Nala merumpok jeb nunggu tergantung kadar tak ikut sunnah Nabi. Semakin cinta ke Rasulullah, semakin le ikut sunnah Nabi, semakin le selawat, le merumpok, merumpok jeb, nyemit ke mit. Kemudian na yang pegah cit wa qala ba'd wa inda ba'dihim annahu ba'dahu, dan berkata oleh sebahagian ulama bahawa sungguh kolam Nabi terletak setelah titik siratal mustaqim. Alasan urungnya li annahu yunsabu fihil ma'u minal kausar wa huwa annaharul ladzi fi dakhilil jannah fa yakunul haudhu ba'da sirati bijanibil jannah. Alasan ulama yang pegah letak kolam Nabi leh titi, karena bahawa sungguh kolam tersebut adalah suatu kolam yang airnya dialirkan daripada kurung kal kurung Al-Kausar. Dan Al-Kausar adalah sebuah sungai yang terdapat di dalam syurga. Maka adalah kolam tersebut setelah titi siratal mustaqim di samping syurga. Kan tu'a urutan jih leh lengke titinya, baru yang berhasil lengke titi langsung ke deh bak bak syurga. Rupai segala dalam syurga inoki hidup hidup kulam Nabi, yang i dalam kulamnya merupakan dari i daripada kurung kurung dalam syurga. Jadi ni yang pegah letak pun titi segala titinya hidup kulam Nabi. Alasan gua yang karena bak kulamnya ke urang mukmin pegadah gerah wati ban tibit daripada kubur. Ha, kun sebahagian ulama leh titi karena inyan adalah i daripada syurga cit. Maka munya tekedi hidup segala titi kibani lengke untuk titinya karena i dari syurga. Ha, mungkin lengke titi ya. Maka tu titi le. Kan tu yang nak berhasil lewat titi rot dalam neraka, yang berhasil dalam syurga. Segoh lam strok dalam syurga na padang, lam padangnya na na kulam Nabi. I dalam kulam langsung daripada syurga ke deh. Ti letak kulam segoh lam syurga tapi i ji daripada kurung lam syurga. Nyankeun ba'dhum. Matah betul tengoh takalan urah urah akhirat. Mudah-mudahan merumpok ajib, merumpok nikmati, merumpok rasa dan merumpok tamu dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kadan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim.